gimana nih? Kulit gue bagus. Ini benar-benar sangat. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana sebelumnya kita menunggu-nunggu kabar kepelikut kita, yakni penampilan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Namun berita tak menyenangkan yang datang dari Dery dan Ibu Siwi membuat kita sedikit juga terpukau dan kaget guys, ketika tahu Dery Lesti hanya hadir sendiri di Lida 2021. Ya, kabar dari Dery dan Ibu Siwi bahwa Rizky Billar dalam keadaan sakit yang membuat suasana Lesti terbawa dan sempat menangis. Ya, saat penampilan Nursiah Maluku Utara, Lesti menangis. Namun tak hanya itu, ya, di backstage saat off kamera ternyata Lesti masih terciduk lagi menangis guys. Coba kalian perhatikan saat mereka kembali dari depan pentas, rupanya Dede Lesti saat WA-an, saat off kamera, dia ingin tahu kabar terbaru dari si doi. Rupanya hal itu membuat suasana hatinya tak juntrung, suasana hatinya yang kurang enak sehingga ia meneteskan air mata. Apakah benar kakak Rizky Billar kondisinya kian drop atau bagaimanakah sehingga membuat si dede ini tidak kaget dan meneteskan air mata lagi guys? Ya, tentu. Ini benar-benar mewah dan kelihatan elegan sekali. Ini pastinya. Ini benar-benar sangat. Gak kaget lagi. Tentu, kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi keduanya, terutama bagi Rizky Billar yang kondisinya kurang fit. Semoga tidak terjadi apapun sehingga nantinya senyum sumringah nampak di wajah sang doi yakni Lesti Kejora. Karena di malam hari ini sepertinya si Dede Lesti lagi menutupi kesedihan yang terpancar dari rona wajahnya. Tentu hal itu tak lepas dari kondisi sang doi yakni Rizky Billar yang sekarang kurang bagus, yakni kurang fit alias sakit guys. Ya, padahal sebelumnya kita berharap Rizky Billar dan Lesti bisa naik mobil sport seperti beberapa waktu lalu. Namun nyatanya kabar yang kurang membahagiakan akhirnya memberitahukan ya keadaan Rizky Billar terbaru bagi kita sekalian, sehingga tentunya kita juga cukup khawatir. Bukan hanya Dedek Lesti yang khawatir, tetapi kita pun semua pada khawatir. Karena begitu padatnya jadwal dan acara Rizky Billar syuting siang malam sehingga ia tentunya kelelahan. Makanya tak henti-henti kita semua selalu mendoakan hal yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini yakni Lesti dan Billar. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Rizky Billar semoga cepat dipulihkan dan sembuh seperti sedia kala sehingga bisa beraktivitas kembali. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.